harus dibongkar dulu ya si tanahnya. Wih, panjang. Lihat, panjang banget. Jadi ini belum mekar, masih kuncup. Kalau siang nanti biasanya ini langsung mekar. Duh, bentar, mesti cari dulu apa ya? Kayu kayaknya. Soalnya sayang kalau patah, dia ke bawah semua nih. Ini kalau itu lagi enak-enaknya ini, jadi masih segar. Sayang, duh, bentar. Jadi ini belum mekar banget, tetapi kalau dipasak itu enak. Nih, lihat. Ini tumbuh di pesawahan, di pohon ubi. Ini deket banget sama rumah. Oh, masih ayah. Panjang. Nah, sob, jadi ini kita dapat jamur atau suung, bahasa Sundanya itu, kita nanti mau pasak jadiin teman nasi. Okay. Thank you banget ya. Sip. Mantap. Wih, ternyata masih ada. Lihat. Nah, masih ada. Jadi si jamur ini kalau dari sekilas itu gak kelihatan. Soalnya si apa namanya? Menyerupai tanah warnanya. Tapi kalau kita teliti itu bisa dilihat ada jamur di sekitar kita. Dan ini panjang banget sampai ke bawah. Lihat. Gua sampai menggunakan ya kayu. Ya, sayang patah. Tapi gak apa-apa, segini cukup. Oke. Okay. Kita udah dapat lagi. Kita cari-cari lagi. Apakah masih ada di sekitarannya?